You know nggak, singa dan kelinci itu seperti bahwa dia ini benar-benar kuat dan juga Taehyung ini itu benar-benar lemah dan dapat dia. Annyeonghaseyo chinggudul, Yusro Kim Imnida. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem bukan ya? Dan bagi kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time, aku akan mengabarkan update berita terbaru dari dunia perkepopan yang pastinya sangat sayang banget nih untuk kalian lewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya, kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya. Sepertinya juga nih guys, buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Follow juga nih sosial media aku, di Instagram itu ada @yusrokim, di Facebook itu ada Detective Theory, dan di Twitter itu ada @yusrokim2. Gak usah amnida, cinggudut. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke, cinggu, untuk berita pertama, ini datanya dari Stay, yang mana Stay ini meminta JYP Entertainment untuk berhenti melakukan Photoshop terhadap foto dari Stray Kids. Setelah JYP Entertainment merilis foto promosi untuk fan meeting online Stray Kids, Stay pun berkomentar di media sosial untuk mengungkapkan ketidaksetujuan mereka atas pengeditan foto tersebut. Nah, penggemar mengatakan bahwa foto-foto itu jelas-jelas di Photoshop dan pengeditannya terlalu berlebihan, sehingga anak Stray Kids bahkan terlihat seperti bukan diri mereka sendiri. Salah satu perbedaan paling jelas ditemukan pada Bang Chan. Nah, penggemar juga baru-baru ini menyadari meningkatnya rasa malu dan juga ketidaknyamanan sang leader, terutama saat menonton episode Chan Room mingguannya. Dia sering meminta maaf atas penampilannya dan menyatakan bahwa dia tidak terlihat baik. Lalu dia kemudian menyembunyikan wajahnya. Nah, penggemar internasional itu telah menunjukkan bagaimana sebagian besar foto yang dirilis resmi membuat anggota terlihat tidak normal, sementara editor mencoba membuat idol sesuai dengan standar kecantikan Korea tertentu, seperti memberi Bang Chan hidung yang lebih kecil. Nah, Stay percaya bahwa pengeditan ini menyebabkan kerugian bagi idol yang akhirnya melihat foto-foto itu, karena mereka mungkin mulai percaya bahwa mereka seharusnya terlihat seperti itu. Untuk selanjutnya, para idol akhirnya tidak menyukai fitur alami wajah mereka. Bener banget sih guys, editannya itu terlalu parah banget ya. Seharusnya kalau emang mereka seperti itu, ya seperti itu aja gitu. Nggak usah diedit juga gitu. Misalnya kayak hidung Bang Chan, bener sih hidung Bang Chan kan tidak seperti itu. Ini tuh dibuat kecil gitu loh. Jadi kayak ini ngebuat idolnya juga nggak pede nanti pas dipoto kayak gini, pas aslinya kayak gini. Itu loh guys, jadi itu yang ngebuat mereka minder. Ini tuh nggak baik banget, serius nggak baik banget. Aku sih takutnya ya, gara-gara ini nanti mereka operasi plastik seperti itu. Jadi intinya adalah daripada melakukan Photoshop, ya udahlah sih, biarin aja wajah mereka kayak gitu. Apa salahnya sih? Mungkin kalau ngedit, edit bagian warna dan sebagainya, it's okay lah ya. Tapi nggak usah edit wajah orang gitu ya. Mata diperbesar, hidung diperkecil, nanti pipi ditirusin. Itu kasihan nih buat idolnya gitu. Nanti mereka nggak pede dengan diri mereka sendiri. Bener banget nih para Stay, aku dukung para Stay ya. Tapi balik lagi ya, agensi di sini pengen yang terbaik mungkin ya. Mereka di sini pengen semua idolnya terlihat good looking dan sebagainya mungkin. Ya I don't know, intinya seperti itulah. Mereka di sini ingin yang terbaik, itu aja. Tapi sebenarnya kebaikan dari agensi itu tidak selamanya baik untuk idol tersebut. Dan untuk informasi saja, sebenarnya hal ini itu tidak dilakukan oleh JYP Entertainment gitu. Rata-rata agensi, misalnya siapa yang kemarin itu ada yang parah banget. Itu ngeditnya itu keterlaluan banget guys, ada. Sampai mukanya itu kayak kecil banget, sumpah. Dan itu aku yang ngeliat kayak, sumpah sini editannya keterlaluan banget, parah banget gitu ya. Kenapa nggak dibiarin aja ya? Kayak gimana dia sebenarnya gitu. Padahal wajah asli membernya juga tidak besar banget ya. Kenapa diperkecil kayak gitu banget, kayak you know what? It's so creep ngelihatnya. Aku nggak perlu nyebutin yang mana, tapi entar kalian tahu sendiri kok, serius. Dan mungkin ada yang tahu apa yang aku maksudkan, langsung saja jangan komen deh. Oke, nanti bahaya ya. Dikira menciptakan isu guys. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Ini itu datangnya dari para idol aktor yang kemarin terseret kasus bullying. Yang mana netizen Korea di sini minta supaya mereka ini mundur dari industri hiburan. Wow, parah banget ya. Jadi hebohnya berita bully yang menyeret berbagai nama artis-artis asal Korea Selatan memang menjadi salah satu topik hangat untuk saat ini. Nah, hal ini juga tak luput dari perhatian para netizen di Korea Selatan dan juga memberi pendapat mereka mengenai masalah tersebut. Melalui sebuah artikel yang dirilis di Deku, seorang netizen mengunggah foto dari Soo Jin Ji Idol, Kim Dong Hee, Park Hye Soo, dan juga Jo Byung Kyu. Nah, ia menuliskan bahwa 4 orang di industri hiburan yang harus pensiun pada judul artikel yang dirilis pada tanggal 23 Februari yang menuai banyak komentar dari netizen Korea Selatan. Mereka di sini berkomentar, "Saya harap mereka tidak muncul di TV, menjijikkan. Saya lebih membenci mereka karena mereka tidak mengakui kesalahan mereka dan tidak meminta maaf kepada para korban. Saya benci melihat mereka karena mereka adalah selebriti terburuk
dan berbagai komentar lainnya. Sebelumnya, agensi bahkan artis yang bersangkutan telah mengklarifikasi rumor-rumor palsu yang telah menyerang mereka. Wah, parah banget sih. Mereka disuruh keluar dari industri hiburan. Mereka masuk saja ke industri tersebut sudah sangat sulit banget. Dan mereka bahkan berjuang untuk dapat ke posisi yang sekarang dengan cara yang tidak mudah. Dan semudah itu mereka disuruh keluar. Wow. Ini sih sumpah sih parah banget ya. Dan kenapa mereka tidak minta maaf? Karena ya you know lah, kalau mereka minta maaf berarti mereka di sini sudah mengakui kesalahan mereka. Berarti mereka di sini sudah mengaku bahwa mereka memang adalah seorang pembuli. Sedangkan kebenarannya itu kan belum terungkap dan agensi juga masih dalam tahap penyelidikan tentang hal tersebut. Jadi menurut aku mereka tidak seharusnya meminta maaf sekarang ini. Kalau sudah terbukti bagaimana dan bagaimana, kedepannya barulah mereka nanti meminta maaf. Atau kalau mereka memang benar melakukan hal tersebut, ya mereka harus mengakuinya gitu. Tapi kalau mereka tidak melakukannya, kenapa mereka harus minta maaf? Right? Ya intinya adalah semoga kebenaran itu dapat terungkap dan nanti kita lihat ya bagaimana kebenaran sebenarnya. Apakah mereka ini memang benar-benar seorang pelaku atau mereka ini hanyalah sebagai korban dari para haters saja. Dan sekarang kita akan masuk guys ke berita yang berikutnya. Kali ini datangnya dari Hyunjin Stray Kids, yang mana Hyunjin ini dibela oleh teman sekelasnya. Jadi untuk informasi saja, sebelumnya Hyunjin ini telah dituduh juga nih menjadi seorang pembuli dan agensinya juga telah memberikan klarifikasi kok guys. Menyusul merebaknya tuduhan perilaku bullying, teman sekelas dari Hyunjin itu telah membela Hyunjin sendiri. Jadi seorang mantan teman sekelas dari Hyunjin, Stray Kids, itu telah membuat sebuah postingan untuk membelanya dari tuduhan bullying dan kekerasan di sekolah baru-baru ini. Nah, OP menulis di situs Fan bahwa Hyunjin merupakan teman sekelas yang baik dan juga terpercaya. Ia bahkan beberapa kali dipercaya menjadi ketua kelas semasa sekolah. Ia mengatakan bahwa Hyunjin dikenal memiliki visual yang tampan sejak ia memasuki kelas 7. Jadi, ia menjadi sasaran banyak siswa yang iri dan juga cemburu di sekolah. Dia selalu mengalami kesulitan karena rumor. Namun, dia selalu cerdas dan juga memiliki hubungan yang harmonis dengan teman-temannya. Dan dia dipercaya oleh teman-teman sekelasnya untuk ditunjuk sebagai ketua kelas di kelas 8. Dan ia membuat kehidupan sekolah untuk teman-temannya begitu menyenangkan. Sehingga banyak temannya yang masih memikirkannya. Bahkan 6 tahun kemudian, aku akan mulai menyangkal artikel yang baru saja diposting. Terjadi pertengkaran antara dua siswa, tetapi lain cerita dengan kekerasan siswa. Selain itu ada juga teman Hyunjin yang lain juga menuliskan di Fan, "Hai, aku salah seorang siswa yang satu kelas dengan Wang Hyunjin di tahun kedua dan ketiga sekolah menengah. Saat aku membaca rumor sebelumnya dan mengingat teman itu, aku merasa bingung dengan kata-kata yang mengandung kebohongan. Dan dari sudut pandang subjektif penulis, ia menyebarkan rumor sepihak dan menimbulkan kritik serius. Aku hanya ingin bertanya pada penyebar rumor, apakah mereka benar-benar dibully atau hanya merasa memiliki hubungan yang buruk dengan Wang Hyunjin? Melihat seringkali kamu yang melemparkan kata-kata kasar saat berdebat dengannya di kelas." Jadi tadi kita udah melihat bagaimana Hyunjin ini dibela oleh teman-teman sekelasnya ya. Jadi bukan hanya satu saja yang membela, tapi ada beberapa, dua orang ya. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang terakhir. Kali ini datanya dari V BTS. Yang mana di sini netizen baru-baru ini kembali menemui streamer. Yang mana streamer ini mengaku bahwa dia ini dulu menindas V BTS dan dia juga sering menyuruh V untuk melakukan ini dan juga itu. Intinya dia ini merupakan seorang bos dan juga V atau Taehyung diperlakukan seperti pelayannya dia. Dalam beberapa hari terakhir, ada banyak klaim tentang selebriti Korea yang menjadi pengganggu semasa saat bersekolah. Sementara ada banyak diskusi apakah para selebritis tersebut merupakan pelaku kekerasan atau bukan, kisah BTS menjadi korban bullying di sekolah muncul kembali. Pada tanggal 22 Februari, postingan dibuat di berbagai komunitas online yang membagikan kisah V menjadi korban penindasan di sekolah. Salah satu postingan komunitas mengungkap kisah seorang streamer yang menyatakan bahwa V merupakan pelayannya. Streamer yang diidentifikasi sebagai A mengklaim dalam salah satu live streamingnya bahwa V dulunya adalah seorang shuttle boy atau bellboy. Pada saat itu, banyak penontonnya yang kagum dengan hubungannya dengan V dan juga bertanya, apakah dia merupakan teman dekat dari V? Streamer tersebut kemudian menjawab, saya bukan teman dengan Strip. Disensor, dikarenakan dia di sini menggunakan kata-kata kasar. Penyiar tersebut terus berkata, saya agak iri sekarang, tetapi kami bukan teman saat itu. Kami lebih seperti mangsa dan juga pemangsa. Saya adalah singa dan dia merupakan kelinci. Streamer itu kemudian melanjutkan dengan berkata, berhenti mengikatku dengannya dengan mengatakan aku adalah temannya. Taehyung, kamu benar-benar berhasil dan juga berhasil. Kamu biasa mengantarkan makanan ringan untuk kami dan tidak ragu untuk mengungkapkan bahwa dia merupakan orang yang menindas V selama sekolah. Segera setelah video dirilis, banyak penggemar dari V mengkritik streamer tersebut dengan mengatakan bahwa itu melewati batas. Kamu baru saja mengaku diintimidasi di sekolah.
dan kamu hanya mencoba untuk mendapatkan pengaruh menggunakan nama V. Kontroversi meningkat dan streamer mengupload video permintaan maaf yang mengatakan, "Saya tidak secara pribadi memberitahu V untuk mendapatkan makanan ringan." Streamer tersebut juga menjelaskan bahwa dia bukanlah pelaku insiden pesta ulang tahun yang pernah dibagikan oleh V sebelumnya. Jadi sebelumnya, V ini pernah memberitahu penggemar bahwa dia ini pernah memiliki seorang teman yang menyebabkan dia hampir kehilangan semua temannya yang lain. Dan saat itu, V menjelaskan, "Ada saat ketika saya hampir kehilangan semua teman saya dikarenakan teman yang satu ini. Dia mengadakan pesta ulang tahun dan juga mengundang saya. Tapi dia ini tidak memberitahu saya di mana lokasi pestanya. Jadi saya berkeliaran selama berjam-jam dan kemudian mereka akhirnya memberitahu saya di mana alamatnya. Tapi sudah terlambat. Jadi saya harus kembali ke rumah setelah mengantarkan hadiah saja." Kisah juga sih ya, dengar bagaimana cerita V di masa lampau. V selanjutnya menjelaskan bahwa dia sering menangis dalam perjalanan pulang dan juga berkata, "Saya pikir teman itu iri karena saya memiliki banyak teman pada saat itu. Namun teman itu meminta maaf pada saya setelah beberapa saat." Licik banget sih kayaknya teman ini dan pengen tahu siapa sih ini. Tolong dong V, kasih tahu kita siapa orangnya, spell name-nya. Sumpah, penasaran gitu ya. Rasa pengen untuk bersilaturahmi ke akun sosial medianya jadi strong gitu guys. Dan saat cerita itu muncul kembali sehubungan dengan gelombang tuduhan bullying di sekolah baru-baru ini, banyak netizen yang terkesan dengan kepribadian dari V dan mereka pun berkomentar, "Wow, V memiliki kepribadian yang baik. Dia pasti kelas dunia. Dan I love you V, dia adalah yang terbaik." Oke guys, jadi kita tadi sudah melihat bagaimana cerita dari V, yang mana dia di sini bukan seorang pelaku, tapi dia di sini merupakan korban dan seorang pelaku pembuli dari seorang V itu dengan sangat pedenya mengatakan bahwa dia ini adalah singa dan juga Taehyung ini adalah kelinci. You know nggak? Singa dan kelinci. Itu seperti bahwa dia ini benar-benar kuat dan juga Taehyung ini itu benar-benar lemah dan dapat dia mangsa kapanpun dia mau. Dan hal ini yang ngebuat dia itu terus menyuruh si V ini membeli ini dan juga membeli itu. Layaknya bellboy. Jadi kalau dia mendapatkan hujatan dan juga kritikan dari netizen, aku rasa itu memang hal yang layak dia dapatkan gitu ya. Karena di sini dia itu tidak menunjukkan rasa penyesalan yang sama sekali gitu. Seharusnya kalau dia emang merasa bersalah sama V, ya udahlah sih minta maaf sama V. Dan jangan pernah mengungkit hal tersebut lagi. Apalagi memberitahu orang mengenai apa yang pernah dilakukan kepada V di masa lampau. Karena sebenarnya itu juga dapat menyakiti perasaan dari V dan juga dapat membuat dia teringat bagaimana masa lalunya yang sulit. Bener gak guys? Jujur aku sebagai salah satu korban gitu ya, kalau ada seorang pelaku yang mengingatkan aku akan kejadian di masa lampau, apa yang pernah dilakukan sama aku juga sedih banget. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Langsung saja komen di kolom komentar. Oke guys, walaupun untuk hari ini dan ini juga lagi hujan banget, stay healthy ya. Jangan lupa juga buat minum atau makan makanan yang hangat supaya kalian itu tetap sehat. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. I'm Yusul Kimamit. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap tindakan dan sebagainya. I'm so sorry dan mungkin ada kesalahan informasi. Kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gyeongsamnida.